Kenapa kamu masih minta aku untuk balikan sama kamu? Because I know pernikahan kamu cuman palsu. Tapi seperti yang Tante bilang di awal, Tante yakin kok kalau Aksan tuh masih berhubungan dengan Sonya. Beliau tidak sadarkan diri. Hah? Saya bawa ke rumah sakit. Dan menurut dokter, kemungkinan beliau stroke. Stroke? Aku udah siapin semuanya buat kamu. I promise you, I've changed. Sonya. Kalau itu Sonya, berarti orang dimaksud itu lo dong. Saya tahu. Anda nggak usah khawatir. Saya pasti akan memenuhi kesepakatan saya sama Aksan. Gue suami lo, lo tanggung jawab gue. Itu masalahnya, San. Lo nggak pernah benar-benar jadi suami gue. Pernikahan kita cuma pura-pura. Dan sekarang semuanya udah selesai. Tema pertama debat calon gubernur malam ini adalah banjir. Kita butuh langkah konkret. Apa langkah konkret Anda ke depannya? Pak Adi, ada yang bisa saya bantu?